سليم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama untuk meneruskan lagi kuliah fiqh muamalat yang kita baca daripada buku Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi'i ataupun terjemahan kitab buku kitab fiqh manhaji. Kita masih lagi dalam muka surat yang ke-241 di bawah tajuk Al-Ijarah, di bawah tajuk sewa atau upah, dan di bawah subtopik Hukmul Ijarah, sambungan kepada subtopik Hukmul Ijarah atau hukum yang terbit daripada kontrak akad ijarah ataupun akad sewa atau upah. Sebagaimana yang kita nyatakan bahawa apabila sempurnanya akad ijarah yang cukup semua syarat, semua rukun, maka ijarah itu ataupun sewa itu dianggap sebagai sah ataupun sahih, dan implikasinya ada kesan-kesan dari segi hukum syarak. Selepas sahaja selesai ataupun selepas sahaja dilaksanakan di mitra di kontrak tersebut, antaranya sebagaimana yang kita sebut sebelum ini ialah pemilikan manfaat itu, iaitu pemilikan manfaat barang ataupun aset itu sabit kepada penyewa. Dan bila pemilikan itu sabit, bermakna harus baginya untuk melakukan sebarang urusan tasarruf kepada manfaat tersebut dan menggunakannya. Dan yang kedua, kita nyatakan bahawa hak milik pemberi sewa ataupun pemilik aset itu, hak milik kepada rental ataupun bayaran sewa itu berpindah ataupun menjadi hak milik pemberi sewa ataupun pemilik itu, yakni menunjukkan berlakunya muawadah ataupun pertukaran di antara pemberi sewa dan juga penyewa. Itu secara asasnya yang disebut. Kemudian sambungan kita pada malam ini muka surat 241 dalam topik hukum kontrak sewa. Jika barangan yang disewa, kata pengarang Allah Ta'ala, jika barangan yang disewa rosak selepas sebahagian khidmatnya sahaja yang digunakan, beberapa perkara perlu dilihat. Kita menyewa sesuatu barang dan kemungkinan barang itu oleh kerana benda makhluk ni dia boleh terdedah kepada musnah, rosak, adanya total destruction, mungkin dia tak boleh guna langsung. Tengah-tengah kita sewa sesuatu, tiba-tiba mungkin sebahagian daripada manfaatnya, sebahagian daripada manfaatnya ataupun mungkin sepenuhnya selepas kita guna itu rosak, beberapa perkara perlu dilihat. Disebut di sini beberapa perkara perlu dilihat, yakni perlu diteliti. Ada tafsirnya, ada perincian. Yang pertama, jika bahagian yang telah digunakan pada kebiasaannya boleh dimanfaatkan, pemilik berhak memperolehi bayaran sewa bagi bahagian yang telah digunakan. Contohnya, jika penyewa menyewa sebuah kereta untuk membawanya ke suatu tempat, lalu kereta ini rosak sebelum tiba, pemilik asalah berhak memperolehi bayaran sewa untuk jarak yang telah dilalui hanya jika penyewa boleh meneruskan perjalanan dari tempat tersebut tanpa perlu bersusah payah, ataupun penyewa mempunyai urusan tertentu di tempat tersebut.
Ertinya kalau sekiranya kita menyewa sesuatu benda seperti kereta, kenderaan apa pun, tiba-tiba rosak di tengah jalan. Rosak di tengah jalan tu, dia kena tengok dahulu. Kalau sekiranya kita berhenti di satu tempat tu, dan tempat itu bukanlah tempat pada adatnya tak ada orang langsung, maknanya kita boleh lagi untuk dapatkan kereta lain. Mungkin dia kata, yang ni boleh meneruskan perjalanan. Kalau kita naik bas, berhenti di tengah highway mungkin boleh lah kan. Tapi biasanya yang terjadi, dia akan cari bas lain. Maknanya, kalau sekarang kita boleh lagi melakukan urusan kita, mungkin ada urusan lain yang kita boleh buat di situ, urusan-urusan untuk kepentingan dan maslahat kita, maka pemilik tadi, dia berhak juga mendapat bayaran sewa mengikut kadar yang mana bahagian yang telah digunakan. Kalau katakan 100 kilometer, nak pergi daripada satu tempat tu 100 kilometer, sampai 50 kilometer rosak. Kalau 100 meter, harganya 100, maknanya RM50 lah yang menjadi hak pemilik. Maknanya kena bayar juga lah nilai yang setimpal dengan apa yang telah digunakan oleh kita, sebab kita telah menggunakan manfaat tersebut. Bahkan inilah yang dikaitkan dengan kaedah fiqh yang disebut sebagai al-kharaj bid-daman. Al-kharaj bid-daman, apa yang kita dapat tu kita mesti ada balasan, mesti ada kita bayar, mesti ada liability apa yang kita tanggung. So, kita dah dapat manfaat itu, mesti kita kena tanggung itu untuk memberi kepada pemiliknya. Tapi dia dah sebutlah syaratnya ialah rosak-rosak tu di tempat yang mungkin tidak memberi mudarat kepada kita ataupun kita senang untuk buat urusan. Kalau rosak di tempat katakan sewa, tiba-tiba setempat tu hutan ataupun tempat tu katakan memang kita tak boleh nak buat apa, gurun katakan, tak boleh nak buat apa, maka pemilik tidak berhak. Itu kalau kita lihat qaid yang disebut oleh para ulama dalam bab. Dan kalau kita bincang mengenai kerosakan harta yang disewa itu, sudah tentu kita dah sebut sebelum ni. Ataupun saya lupa lah sebut ke tak sebut lagi. Oh, tak sebut lagi, tak sampai lagi. Kerosakan tu pada asalnya tanggungjawab untuk memastikan harta sewaan itu boleh diguna, boleh dipakai, boleh dimanfaatkan, ialah asalnya tanggungjawab pemilik asal. Tapi dari aspek penggunaan, sudah tentulah orang yang menyewa. Tapi maintenance asalnya untuk asas kepada aset tersebut ialah pemilik. Sebab itu hak milik dia. Dia mesti pastikan, dia mesti make sure bahawa aset tu boleh digunakan. Manakala penyewa, dia memastikan daripada aspek penggunaannya sahaja. Dan orang yang menyewa ataupun penyewa dianggap orang yang memegang amanah, orang yang memegang harta dengan amanah. Sebab harta yang dia pegang tu fizikalnya adalah harta orang lain. Manfaat itulah yang hanya menjadi milik dia. Sebab tu kena betul-betul kena jaga amanah. Bukan bermakna kalau kita menyewa kereta, menyewa rumah, maka kita boleh buat sesuka hati sehingga kita merosakkan fizikal. Mungkin sebab sehingga kita melakukan sesuatu yang di luar daripada penggunaannya. Lagi-lagi lah tak boleh, di luar batasan penggunaan yang sesuatu ini. Kerana dia adalah sebab harta orang. Harta orang ni memang kita kena jaga betul-betul. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi bersabda tentang orang yang mengambil harta orang. Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha, abdallahu anhu. Wa man akhadha amwalaha ataqu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah Ta'ala.
rawahu al-Bukhari. Ini riwayat Bukhari. Barang siapa yang akhadha amwalan nas, mengambil harta-harta manusia, dalam keadaan yuridu itlafaha, dia berniat, dia hendak yuridu adaha, dia berniat hendak menunaikannya dengan sebaik-baiknya, maka Allah Ta'ala akan menunaikan untuknya. Al-Imam Al-Bukhari sebut hadis itu di dalam bab al-istiqra, bab ataupun kitab al-istiqra, di bawah chapter, di bawah bab yang menjelaskan tentang hutang piutang. Tapi hadis ini membawa maksud yang begitu umum, iaitu sesiapa yang ambil harta orang, sama ada dia ambil kontrak apa sahaja, kontrak hutang piutang, kontrak sewa, kontrak pinjam, macam pinjam kereta, tapi dia berniat dengan niat yang memang dia nak jaga, nanti dia nak tunaikan, Allah akan bantu. Allah akan membantunya. Yuridu adaha adallahu an. Tapi sebaliknya Nabi kata waman akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullahu ta'ala. Barang siapa yang mengambil dengan berniat untuk memusnahkannya, dengan berniat untuk merosakkannya, atau dia tujuan dia ambil, dia dah letak dalam hati dia tak nak jaga dengan sebaiknya, Allah akan memusnahkannya. Ada ulama menyatakan atlafahullah maksudnya Allah memusnahkan dirinya sendiri, sama ada memusnahkan dari sudut dirinya sendiri, hartanya, pangkatnya, kesusahan yang dia alami, kesempitan hidup yang dia alami kerana sebabnya yang buruk. Maka kita begitulah, harta apa? Termasuk harta sewaan, termasuk harta lain yang kita ambil daripada manusia, kita kena jaga. Itulah Islam, indahnya Islam, yang mana harta bukan setakat harta kita sendiri, tapi kita mesti menjaga harta orang lain. Kita mesti menjaga harta orang lain. Di situlah letaknya maksud prinsip syariah atau maqasid syariah yang disebut sebagai hifzul mal. Kita preserve, kita protect, kita jaga harta. Bukan harta kita sahaja, harta orang, harta abang, termasuk semuanya yang dianggap sebagai harta di sisi Islam. Kerana harta itu dianggap sebagai kiamat, asas kepada kehidupan manusia. Tapi bukan matlamat, bukan matlamat kehidupan, maksudnya asas kehidupan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, kan? Janganlah kamu memberi kepada orang-orang yang sufaha, yakni bodoh, ataupun orang-orang yang tidak tahu menguruskan harta, seperti kanak-kanak kecil yang tidak baligh lagi. Jangan beri harta kepada mereka yang mana harta yang Allah jadikan kepada kamu sebagai qiyaman, asas kehidupan. Dan termasuklah barang yang dibesarkan memanglah pada asalnya amanah seorang itu kena. So kalau dalam bab penggunaan tu, kalau ada berlaku rosak, nanti kita akan bincang dalam tajuknya. Macam mana pula berlaku kerosakan, siapa yang kena tanggung, kena tengok macam mana. Jadi hukum asalnya, seorang yang dianggap sebagai al-ami, orang yang memegang amanah, ialah tidak menanggung sebagai bentuk apa nama, sebab-sebab, tidak menanggung kos-kos kerosakan kecuali kerana sebab kecualian ataupun salah guna yang dilakukan olehnya. Kecualian ataupun salah guna yang dilakukan olehnya. So itu asas, hukum asas dalam bab muamalah. Seterusnya disebut jika khidmat atau manfaat, dia terjemah khidmat atau manfaat dalam kurungan itu disebut. Jadi yang lebih baiknya manfaat lah. Jika khidmat atau manfaat, sebab dia nak samakan di antara, ataupun dia nak guna dua-dua istilah ni kerana kita dalam istilah bahasa kita mungkin bila kita sebut manfaat itu, dia merangkumi dalam bab sewa ataupun upah. Upah itulah yang dimaksudkan dengan khidmat, atau manfaat itu dalam aset yang disebut. Tapi dua-duanya dengan istilah manfaat dalam bahasa Arab, usufruct.
Jika manfaat daripada bahagian yang digunakan biasanya tidak boleh dimanfaatkan. Jika biasanya tak boleh digunakan, contohnya tempat kereta tersebut rosak, biasanya bukan tempat yang dituju, atau sukar untuk meneruskan perjalanan dari tempat tersebut, pemilik tidak berhak memperolehi walau sedikit pun bayaran sewa. Macam saya sebut tadi, so kita kena tengok dari sudut siapa yang berhak atau tak berhak, kena tengok dari sudut. Kes ini sama seperti barangan yang dijual rosak sebelum diserahkan. Sama seperti barangan yang rosak sebelum diserahkan. Kita nak sewa kereta, kereta itu rosak dahulu, terbantarlah kontrak sewa sekiranya. Atau sebelum sesuatu barangan boleh digunakan khidmat atau manfaatnya sedikit pun, atau digunakan sepenuhnya, hak milik bagi bayaran sewa disahkan sama ada bayaran dibuat secara tunai atau hutang. Okey, itu maksudnya. Sebenarnya seeloknya hak milik bagi bayaran sewa disahkan sama ada bayaran dibuat tunai, itu letak di bawah. Maksudnya dia kena ayat yang lain. Kes ini sama seperti barangan yang dijual rosak sebelum diserahkan, atau sebelum satu barangan boleh digunakan khidmatnya sedikit pun, atau digunakan sepenuhnya. Lepas tu baru kita noktah, dan lebih baiknya dia letak di bawah. Maksudnya ayat lain, permulaan ayat yang lain, yang untuk kita sekalikan. Sebab kalau kita sama juga macam pembacaan kitab-kitab Arab ataupun dalam kitab-kitab Jawi, memang kita perlu kalau boleh kita perlu ada asas ilmu dahulu, barulah kita boleh memahami yang betul. Sebab itulah pentingnya ada talaqqi ataupun pengajian kalau kita, ataupun at least dia sudah ada mempunyai alat tu. Nak kata apa alat ni? Device, tool tu dia ada. Bagaimana untuk memahami dan membaca kitab. Kitab Jawi pun sama. Kalau kita membaca kitab-kitab Jawi kan, lagi-lagi dah kitab-kitab Jawi yang lama, kadang-kadang tulisan ejaannya itu juga adalah bukan seperti Jawi hari ini. Kalau tuan buka kitab Munyatul Musalli sekalipun, contohlah tuan buka kitab Munyatul Musalli, baca tentang solat kan, dia tu dia ejaan-ejaan dia tu, kalau dia sebut sejuk, dia eja sin jim qaf. Kali kita baca macam sejak je kan, tapi kita tengok daripada lafaz Arab tu maksudnya sejuk mata memandang, qurratu ain. Manakala pun dia sebut minun qaf lah. Maksudnya sebab tu saya kata asas tu penting, asas untuk kita memahami. Dan kadang-kadang tak ada titik bahasa, kadang-kadang kitab-kitab lama tak ada titik, titik noktah, koma pun tak ada. Sebab tu kadang-kadang nak baca sampai koma, dan koma tak ada, kita yang koma. Jadi memang perlukan kepada, kadang kita kena baca sekali-sekali. Macam ni juga kadang-kadang, mula kita rasa tak faham, rupanya dia duduk kat bawah. Dia duduk kat bawah sepatutnya. Dia macam statement yang lain. Kalau kita baca ini macam satu perenggan, macam satu perenggan, macam cerita yang lain. Itu kita nampak kepentingan untuk kita. Sebab tu macam orang cerita lah, betul tak cerita ni, wallah alam. Kata orang tu dia tak ada ilmu, alah baca. Dia baca dalam kitab dulu lah, kitab hadis. Kitab hadis cerita bab ubah ni, bab ubah. Dia kata alaikum, dia baca alaikum bil habbi bil alaikum bil hayyati sauda wal asal, hendaklah kamu makan hayyah as-sauda. Hayyah tu maksudnya ular yang hitam, dan juga madu. Oh, dia jumpa hadis ni, dia pergi cari madu, dia pujar ular hitam makan dengan ular-ular. Sebenarnya ulama kata, orang buat cerita, sebenarnya bukan hayah tapi habbah, habbah tu saudak, bukan hayah tu saudak,
titik dia yang tertambah, titik tambah tu bukan sebab pengarah, sebab cetakannya tersilap. Pentingnya kita memahami sesuatu asas itu kena ada ilmu di dalam. Sebab tu kalau baca kitab Arab pun kadang-kadang kita boleh tersalah faham bila kita ibaratnya. Zaman sekarang, zaman teknologi, orang baca melalui internet, betul tak? Orang baca melalui software. Kitab-kitab Arab ni, tuan-tuan tahu tak? Bukan saja melalui internet, online. Kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi, online. Kitab Majmu' Imam Nawawi, online ada. Dan satu lagi, dia ada satu software. Beratus-ratus kitab boleh masuk software tu. Lebih kurang yang latestnya ialah lebih daripada 70 gig, giga ataupun gigabyte. Mana 70 gig dia punya apa nama, kapasiti dia tu besar lah. Saya pun ada jabat tu. Kita mudah untuk search. Tetapi kalau boleh, jangan. Bila kita dapat satu, kita kena buat semakan 2-3 kali mungkin dalam kitab lain. Kerana bimbang. Takut nanti ada juga tertinggal di situ, jatuh satu perkataan, dua perkataan, jadi makna lain. Sebab tu kalau kita sudah mempunyai mungkin sedikit kefahaman yang baik, kita baca, kita rasa macam maknanya lari. Bahasa Arab, kalau jatuh 2-3 kalimah pun makna lari pun kita nampak. Ini macam tak kena dari segi ayat. Macam ada tertinggal perkataan, tertinggal huruf fa satu mungkin, tertinggal jawabnya. Maka di situ kita kata penting ni. Tapi kalau duk main Google je semata, itu bahaya. Kita bimbang buat tesis pun pakai Google. Itu yang kita risau. Sebab tu lah kalau student-student yang datang untuk buat tesis ke apa tu kan, kita pun nasihat mereka dengan perkara ini. Kalau dia cek betul, dia cek tak salah, dia cek dulu, dia buat rujukan. Tapi dia kena buat semakan kali kedua dalam nuskah ini kalau boleh. Ada nuskahnya, at least nuskah yang dicetak. Nuskah yang dicetak pun kadang-kadang boleh tersilap, betul tak? Boleh terjatuh. Boleh tersilap, boleh maksud terjatuh tu maknanya perkataan tu dah tak ada, ataupun huruf tu hilang. So pentingnya kita mempelajari sesuatu itu dengan asas, dengan asas yang cukup dengan pengertian. Orang kata payah lah begitu kan nak belajar, susah, rasa macam susah pula. Belajar mana ada senang. Belajar kadang-kadang student-student pun setengah-setengah tu kadang-kadang dia kata apa, dia kata ustaz payah lah ustaz. Saya jawab senang je, belajar mana ada nak senang. Belajar memang payah. Tuan-tuan pun sendiri semua belajar lah. Ada sebahagian daripada kita dari tahap sampai doktor dah ada di sini pun, profesor dan semua kan, yang memang belajar ni bukan benda yang senang. Siapa kata belajar ni benda yang senang? Kalau kita baca dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Imam Muslim dia cerita dalam satu bab solat. Tiba-tiba dalam bab solat tu dia bawa satu kata-kata Yahya bin Abi Kathir. Kata-kata tu tak berkait dengan solat. Maka ramailah ulama membuat rumusan kenapa Imam Muslim bawa tu. Tapi yang menariknya, ketika cerita bab waktu solat tu, dia bawa satu kata-kata yang sangat masyhur mengenai ilmu. Kata Imam Muslim daripada Yahya, dia kata telah bercerita hadasana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Yahya bin Abi Katsir qala, telah menceritakan kepada aku, kepada kami oleh Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah mengkhabarkan kepada kami daripada Yahya, kata gurunya Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'u al-'ilmu bi rahatil jasad, ilmu ini tidak boleh dicapai dengan kerehatan tubuh badan. Allah Akbar. Memang betul lah para ulama. Sebab itulah Imam Muslim sampai tahap tu. Hadisnya macam mana, sehingga menghafal kesemua rijal, sehingga tahu selok-belok seseorang, nama seseorang tu, tahu dia duduk mana, dia lahir bila dia. Itulah ketelitian yang ada dalam ilmu hadis. Bila kita kaji ilmu hadis, bukan bermakna kita nak
mudah-mudah saja. Bukan mudah-mudah orang tu menolak sesuatu tu dianggap sebagai, dia ada ketika penelitian yang betul. Sebab itulah, sebab apa kita menerima cerita-cerita yang dibawa daripada zaman dahulu, cerita-cerita Nabi, mukjizat Nabi, benda pelik. Sebab itu kita terima. Sebab ilmu hadis menetapkan bahawa itu adalah mukjizat dan hadis itu hadis yang diterima, maka kita terima. Tapi kalau ada cerita pelik yang mana tak ada sanad, kita boleh dengar saja. Inilah ilmu kan. Mana ilmu sampai tahap macam tu, penelitian di ulama kaji, kaji semua-semua. Betul lah kata Imam Muslim, la yustadra'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu ni tidak akan dapat dicapai dengan perkataan. Ha, tidak akan. Kecuali ilmu yang palsu. Mungkin kan. Atau nak dapat sijil sekali pun, sijil palsu. Ha, dia dapat lah. Dia bayar ke apa. Sebab itulah orang Arab, dia kata apa? Pepatah Arab. Dia kata, bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Cantik. Bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar kesusah payahan yang kamu lakukan, tata'anna tanal, kamu akan mencapai apa yang kamu impikan. Sekadar mana kita berusaha, macam orang bekerja cari rezeki, itulah juga kan. Sekarang mana kita berusaha, jatuh, bangunnya, buat projek ni tak jadi, usaha, akhirnya berjaya. Ha? Ramai orang yang berjaya daripada rasa susah macam mana kan? Itu nak menunjukkan ilmu itu perlu pada asal dan kesungguhan, sehinggalah barulah boleh dicapai. Ha? Ha, jadi yang ini mungkin dia, kalau kita tengok daripada naskah Arab yang bersama dengan saya, dia letak di bawah. Ha? So naskah ni, sebab tu saya bawa naskah Arab walaupun dalam PDF. Maaflah, dalam PDF bukan naskah yang, tapi PDF ni maknanya asal yang betul. Dia cuma di PDF kan. Lebih ringan. Lebih ringan dan senang untuk dibedek. Lebih baik daripada online. Betul tak? Kalau online dia mungkin jatuh. Mungkin dia boleh jatuh. Dalam ni banyak kitab ni. Sebab apa? Ini zaman moden. Tapi minta lah janganlah menjadi seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala, yahmilu asfar. Kama tadi himar yahmilu asfar. Tak nak minta jauh daripada mazalul ladina humilut tawrah kama zalil himar yahmil asfar. Perumpamaan golongan yang telah diberikan kepada mereka kitab Taurat seperti himar yang menanggung barang-barang tak tahu apa. Himar ni tak tahu apa kan. Himar tak tahu apa. Kita tak nak jadi seperti itulah kan. Alhamdulillah kita. So dalam ni dia nampaknya dia duduk di bawah. Itu yang saya kata. So hak milik bagi bayaran sewa disahkan, maksud disahkan ni sabitlah pada seorang pemberi sewa. Sama ada bayaran dibuat secara tunai ataupun hutang. Maknanya bayaran sewa boleh beri terus ataupun boleh beri hutang. Itu maksudnya bayaran sewa tu boleh beri terus ataupun boleh beri hutang. Dia tidak termasuk dalam seperti jual beli hutang dengan hutang, tak masuk. Walaupun ulama ada menyatakan oleh kerana manfaat ataupun manfaat ini tak wujud lagi masa itu, tapi dia mengambil hukum al-mawjud. Dia kata tunazzal al-manafi' tunazzal manzilat al-mawjud dalam bab sewa. Sebab apa? Ini nak terang ni, kalau manfaat, katakan kita sewa rumah selama setahun, manfaat tu dia wujud sikit-sikit kan. Maknanya hari ni manfaat yang esok tu tak wujud lagi. Betul tak? Kalau lusa tak wujud lagi. Jadi seolah-olahnya dia kata macam benda tak ada. So kalau kita tangguhkan sewa, seolah-olahnya seolah-olahnya benda ni tangguh, benda ni pun tangguh, tak ada apa-apa. Nah, itu maksudnya. Tetapi ulama menyatakan bahawa sah juga walaupun kita tangguhkan sewa. Sebab apa? Sebab manfaat usufruct itu dihukumkan kedudukannya seperti al-mawjud. Tunazzal manzilat al-mawjud, seperti benda yang ada. Jelas kan? Faham benda tu? Okey. Seterusnya,
sebagaimana yang sedia maklum. Jika kontrak sewa adalah sewa jaminan, bayaran sewa tidak boleh ditangguhkan, malah ia perlu diserahkan dalam majlis kontrak. Dia kata kalau ijarah tu ijarah zimmah ataupun ijarah mausufah fi zimmah, ijarah pada zimmah seseorang, ada tanggungan seorang. Ini pengecualian dalam bab tadi lah. Dia kata boleh asalnya untuk tanggung. Tapi kalau sewa, bayaran sewa, apa nama, sewa jaminan, sewa yang atas jaminan. Contohnya kita kita sifatkan barang tu tak ada lagi, tapi barang tu kita sifatkan pada tanggungan gini 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 nak dulu. Yang itu kena diserahkan dahulu. Kerana apa dalam mazhab Syafi'i? Dia kata sebab ijarah mausufah bi zimmah ni sama seperti hukum jual beli pada tanggungan, yang mana mengambil hukum bai'us salam yang kita telah bincang sebelum ni. Jual beli tempat jual beli salam ni disyaratkan penyerahan harga dalam majlis kontrak. So, sebab tu dia kecualikan dalam bab ni. Nah. Tidak harus untuk kita, tidak boleh untuk kita tangguhkan. Malah ia perlu diserahkan dalam majlis. Sebab dia panggil salam lah. Salam fil manafi' dia panggil. Salam fil manafi', salam pada manfaat. Salam ni maksudnya jual beli forward lah. Forward, forward list. Forward list kalau dia saya punya makna. Walau bagaimanapun, bagi kontrak sewa barangan, maknanya sewa barangan ni benda ain tu sudah ada, dah ditentukan. Katakan aset tu dah ada, kereta tu ada, rumah tu ada, tentukan itu. Jika bayaran sewa telah ditentukan, contohnya jika pemilik menyewakan rumahnya selama setahun dengan kadar dirham, dirham ini merujuk pada mata wang tertentu, bukan mata wang tertentu sebenarnya. Atau dibayar dengan pemain, maksudnya wang tu ada dulu pakai dirham, dirham tu dia bawa. Ini tu maksudnya dia tentu tu panggil ta'yin. Ta'yin dalam bahasa Arab bukan merujuk pada mata wang. Dirham tu lah katakan, ini dia tunjuk dirham, wang perak ni. Saya nak sewa dengan ni, dia tunjuk dirham. Orang pun tengok seduni dirham. Satu kantung dirham. Ini dia. Atau dibayar dengan permaidani ini, dia tunjuk ni permaidani yang akan saya bayar. Mungkin zaman dulu, sebab zaman dulu dia ada sistem barter kan, iaitu jual beli muqayyadah, sistem barter. Cuma sistem barter tu menjadi tidak popular sebab sukar untuk dilaksanakan. Sebab sistem barter mesti ada kehendak yang berserentak yang berlaku antara dua pihak yang nak bertukar barang. Kalau saya nak lembu, saya ada kambing, orang yang nak ada lembu tu mesti nak kambing, barulah dia. Kesukaran itulah menyebabkan akhirnya orang pakai wang, currency. So itu maksudnya, bayaran tersebut perlu dibayar secara tunai, yakni serta merta, dan tidak boleh ditangguhkan. Kalau pertukaran antara dua barang tidak boleh ditangguhkan. Yang tu tak boleh ditangguhkan sebab dah ada depan. Itu mazhab Syafi'i. Ini yang kita pakai kitab rekod mazhab Syafi'i. Bila dia kata dirham ini dah ada depan tu, dia tak boleh, saya bagi besok lah. Dia kena pergi terus. Dia kena bagi terus. Kemudian jika bayaran sewa tersebut dalam bentuk jaminan, ujrah tu dalam bentuk jaminan, maksud bentuk, bukan jaminan, maksud dalam bentuk disifatkan pada obligasi seseorang, tanggungan seseorang. Itu maksud dia. Contohnya pemilik menyewakan rumahnya selama setahun dengan bayaran 1,000 dirham. Disifatkan, duit tak tunjuk, dia kata 1,000 apa? 1,000 dirham. Itu baru merujuk, macam merujuk mata wang. Mata wang. Betul lah. Dia kata 1,000 dirham, 1,000 ringgit, 10,000, 100,000 ringgit. Dia sebut, sifatkan, bukan dia bawa begitu. Dia sifatkan
maka bayaran tersebut boleh dilakukan secara tunai ataupun dikemudiankan, ataupun boleh dibayar sebahagian dahulu dan bakinya dibayar kemudian. Yang ini banyak yang diperhatikan. Ataupun dibayar secara beransur selama beberapa bulan mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Nampak tak? Yang kita buat sekarang ni, kalau orang sewa rumah, bayar sebulan. Walaupun pada asalnya kita kontrak setahun, kontrak dua tahun. Ada setengah tu dia buat kontrak macam tu kan. Tapi kita bayar sebulan. Itu dah persetujuan. Akhir-akhir sekali, apa jua yang berlaku selagi mana persetujuan bersama di antara penyewa dan pemilik itu tidak bertentangan dengan maksud kontrak yang asal, tidak menafikan implikasi dan muktadha akad itu, tak mahu. Syarat itu boleh diterima. Dan kaedah dalam hadis Nabi pun kita semua tahu, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu terikat pada syarat perjanjiannya. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah, tunaikanlah akad, yakni termasuklah janji-janji. Manusia diikat pada janji. Lembu kerbau diikat pada tali. Jika kontrak tidak menyatakan mana-mana cara pembayaran, ia bermakna pembayaran hendaklah dibuat secara tunai. Sini azan dulu kan? Nanti kan? Azan dulu. Tak masuk lagi lah? 5 minit. Saya takut. 1 minit lagi. So, jika kontrak tidak menyatakan mana-mana cara pembayaran, ia bermakna pembayaran hendaklah dibuat secara tunai. Kalau kontrak tu tak sebut apa-apa, nak tunai ke, nak tangguh ke, dia kembali kepada tunai. Cumanya bagi saya, kecuali kalau ada uruf. Uruf di situ tak tunai. Macam kita lah. Uruf kita ni, kalau sewa rumah, bukan tunai setahun kena bayar. Bukan. Uruf kita sebulan-sebulan. Betul tak? Sewa rumah sebulan-sebulan. Itu uruf kita. Tapi kalau kita pergi Saudi, uruf dia kena bayar setahun. Ha, kontrak dia, gitu. Masa kita duduk di sana dulu, bila sewa rumah, tahu. Tahu lah kan? Setahun ke. Kadang-kadang bila rumah tu kita nak pindah pula, kena cari student, ada rumah student kan, kena cari duit macam mana. Masa zaman-zaman dulu memanglah ada kerajaan tangguh. Selepas tu masa ekonomi kita tahun 1998 tu kan, yang agak tu kena tarik balik. Budak usaha sendiri untuk cari, untuk bayar balik rumah-rumah saya. Macam mana nak buat kan? Masa tahun saya pergi tahun 1998 tu ekonomi kita ekonomi kita merudum kan? Okey, kita berhenti sekejap untuk menjawab. Okey, jadi kita sambung kembali. Habis kita selesai mengenai tajuk hukum hakam kontrak sewa, bermula daripada tentang sabitnya hak milik penyewa terhadap manfaat tersebut, kemudian hak milik pemilik sewaan, pemilik barang terhadap bayaran sewa, dan kemudian mengenai barang yang rosak yang tidak sampai maksud itu kita dah bincang. Kemudian tentang sewa, bayaran sewa itu macam mana dari segi penangguhan, dari segi bayar segera ke, beza di antara ijarah zimmah dengan ijarah ain. Itu semua kita dah sebut. Habis selesai dah fahamlah kita bahawa akhirnya dia sebut, kalau tak menyatakan mana-mana cara pembayaran, maka ia bermakna pembayaran taklah dibuat secara tunai. Cumanya saya nyatakan tadi, akhir juga kita kembali kepada uruf. Macam uruf kita ini memang sebulan-sebulan. Maka kita pandu mana. Kaedah mana menyatakan al-adah muhakkam, sesuatu yang tidak dinyatakan secara jelas dalam syarak, maka kembali kepada uruf, kembali kepada adat. Kecuali lah adat itu, uruf itu memang
bercanggah dan bertentangan dengan nas ataupun syarak. Bercanggah dengan nas atau syarak. Dan benda ini berbalik kepada persetujuan. Lagilah dia berbalik kepada persetujuan bersama. Mungkin yang dinyatakan di sini, pada zaman ini ataupun pada pandangan mereka, urufnya kita guna tunai maka tunai. Hak menggunakan perkhidmatan, ini hak menggunakan manfaat. Nak sambung ke nak buka soalan? Tak sambung macam panjang juga ni. Nak buka soalan sikit kan? Ada persoalan tak? Saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak jawab, saya tak tahu, saya tanggulah. Ada soalan? Ke nak baca terus? Sikit lagi? Ke nak berhenti dah? Ya? Ya? Soalan? Tak ada? Ya? Ya, ya? Aha. Okey, masalah pajak pokok. Lepas tu ada bencana alam macam mana kan? Dia sebenarnya begini. Jual beli buah-buahan yang belum masak ataupun belum nyata masak, belum nyata matang masak. Ulama dah sebut, Nabi dah sebut dalam hadis. Kalau sekiranya kita menjual pokok tersebut, menjual buah tersebut sebelum nyata masak, larangan lagi jelas. Sebelum nyata masaknya ataupun nyata matangnya, dia bukan masak juga, dia panggil budu wissalah dalam agama hadis. Karena Nabi kata naha an bai'i thamarah qabla budu wissalahiha. Nabi melarang jual beli ataupun menjual buah yang sebelum nyata masak. Maka budu solah, ulama pun bahas panjang macam mana maksud budu solah. Bukan budu, budu. Budu tu maksud budu, maksudnya jelas, nyata. Badar tu maksud nyata. Okey, kalau sekiranya kita menjual buah yang berada di atas pokok, ni maksudnya buah yang atas pokok, bukan yang bawah. Kalau jual di atas pokok, bisyartil qat'i maksudnya, dengan syarat potong. Maknanya kena potong. Dengan syarat potong itu tak mabuk. Bukan tinggal atas pokok, iaitu putih ke apa ke, itu tak mabuk. Kan disebutkan saya dah bincang sebenarnya, bisyartil qat'i, itu tak mabuk. So yang menjadi isunya ialah jika jual buah yang belum jelas kematangannya, kemudian buah tersebut ada di atas pokok dan memang mudah untuk rosak. Sebab apa? Diserang ataupun angin sikit ke, angin sikit ke dia akan burung. Yang itulah yang dimaksudkan yang tidak diburu. Jual yang berada di atas pokok. Nampak tak jelas kan? Yang itu yang Nabi sebut naha an bai'i thamarah qabla budu wissalah. Yelah, kalau sekiranya benda ini tidak sah, memang kena pulang balik. Maknanya bila larangan, tak sah benda itu. Benda itu tak sah. Kalau sekiranya benda itu dah nyata masak, kena faham, kena beza. Kalau benda itu nyata masak, so kalau dalam buah kita ni di Malaysia, kena tanya orang, apa maksud as-salah pada buah-buahan? As-salah, soleh, buah tu soleh. Maksudnya buah tu soleh. Ya. Ya. Yelah, buah-buah tu apa maksud nyata masak bagi saya? Kalau sekiranya nyata masak pada huruf kita yang maksud buah dah ada, maksudnya itu dah nyata masak. Bagi kita nyata masak, maksudnya nyata matang. Jelas, kematangan tu dia tak semestinya dia betul-betul boleh makan. Maknanya dia dianggap selamat daripada, dalam kitab Fiqh, tafsiran kepada maksud budu solah ialah selamat daripada kerosakan. Mungkin kalau dia putih besar ni kan, kalau durian besar ni saya rasa itu panggil terlalu muda. Tapi mungkin kalau dia dah besar, dan maka kita pun tengok-tengok, kita kata okey, yang itu maknanya jual beli ba'da budu solahnya. Larangan Nabi sebelum
nyata masak. Mana selepas nyata masak tak masalah. Kena faham tu. So nyata masak, saya tak ada pokok durian, saya tak tahu beritahu. Maksudnya begitu. Nyata masak, apa yang dikatakan? Rambutan macam mana yang dikatakan nyata masak? Yang maknanya dia tu selamat kan? Kalau bencana alam lain cerita. Tapi dalam tak bencana alam ni memang ada hadis lah. Memang ada hadis yang kata bima, sehingga Nabi kata bima ya'khudu mala akhika. Kemudian ada khilaf ulama lah, sehingga Nabi menyatakan bahawa dengan sebab jalan apakah yang kamu boleh ambil harta, harta apa nama, harta saudara kamu. Bermakna ada ulama yang kata kena pulang kalau ada bencana alam. Tapi ada ulama kata kena tengoklah yang mana dia dah ambil, mana mana kita pulangkan balik. Itu atas dasar kita punya perundingan bersama dia. Tapi dalam bab wudu solat kita sendiri tahu macam mana maksud wudu solat. Kalau kita fiqh, kita tak fiqh lama, dia cerita tentang buah tamar. Tak ada buah durian. Tapi buah durian tu kembali kepada kepakaran orang kita. Apa yang dimaksudkan? Jadi orang yang meniaga buah durian, dia kena mengaji bab wudu solat tu. Dia kena belajar dan kena faham betul-betul. Dia kena baca, kena tanya orang, apa maksud wudu solat? Ulama bahas tentang wudu solat tu antaranya ialah selamat daripada al-ahad. Al-ahad ni mungkin serangan daripada ulat ke apa ke. So kalau dia dah sampai tahap buah tu sudah, masak mana tunggu dalam beberapa minggu lagi kan? Itu dianggap selepas wudu solat. Mafhum mukhalafah daripada hadis. Bila